lu garuk-garuk lagi. Jadi kali ini aku mau unboxing dan review. Jadi pertama yang mau kita review adalah selama lama yang kita datang ya. Kalian mau tahu apa isinya? Ini dia. Tara, kelihatan enggak? Nah, ini kue cake yang kayak brownies gitu. Kayaknya ini ya rasa red velvet. Jadi aku dikirimin ini dia dari Queen Cake. Kalian kalau misalkan pengen, misalkan wah kayaknya enak nih gitu ya. Aku gak sabar pengen coba, pengen cari-cari rasa-rasanya. Kalian bisa langsung aja datang ke Instagramnya. Nanti aku bakal cantumin IG-nya, oke? Okay? Nah ini jadi aku kirimnya real merasa red velvet. Kita coba aja. Dan harganya juga jangkau banget sih. Cocok banget. Buka ya, bismillahirrahmanirrahim. Wanginya tuh. Wanginya tuh. Cium dari sini. Coba dari sini. Enak wanginya. Wuh, dilapar ya. Kriuk. Biar enak. Dan ininya lucu banget. Dia dikasih kayak ininya apa namanya tuh. Jadi kelihatan lucu. Kita potong ya, teman-teman. Itu yang kuning-kuning apa? Itu keju. Jadi di atasnya itu dia ada toppingnya kejunya. By the way, kita cuci tangannya kayak ya. Kita bakal cobain. Lembut banget pas dipotong tuh. Bener-bener yang sosisnya buat kakak. Oh, sosis so nice. Nah, ini yang aku. Lembut terus kayak padat gitu dan bener-bener kayak gitu, enak banget. Gimana rasanya? Enak banget. Rasanya kita cobain ya abis ini. Enak banget. Kejunya apa lagi ya? Enak kak? Rasanya? Enak banget sumpah. Akhirnya aku sampean dua ini best banget. Kejunya enak, kejunya enak, terus kelapanya juga kerasa, terus benar-benar lembut bulunya ya. Ya sih, bulu lembut banget dan enak, seenak itu. Pokoknya terus sumpah enak banget. Enak banget, tapi kak kayak yang bagian giginya tuh sayang buat dimakan gitu. Dan ini giginya panjang banyak aku. Wah, giginya terdabis. Dan dia tuh kayak, ini motifnya kayak motif marble. Lucu, warnanya juga lucu. Kayak merah ungu gitu, aku suka. Warnanya seperti ini. Dan rasanya seperti ini juga, tekstur seperti ini. Pokoknya ini udah perfect banget. Wow. Enaknya sumpah liat. Terus di bagian sini juga ada coklatnya lagi nih. Kata enggak ya? Tuh, ada coklatnya. Ups. Ini coklat tuh. Ya kan? Tapi aku ada ini tuh. Nah, itu. Ini lembut enak banget. Ini giniin belum. Wow. Sumpah. Ini enggak mau dimakan, mesti bawa. Ini enggak mau dimakan dulu.
dulu buat terakhir ya kak, karena yang terakhir katanya. Gimana dong? Lagi ya? Lagi? Cuman kayak gini aja ya mbak. Manisnya pas banget, gak bikin giung. Kalian harus coba bener, harus cek langsung IG-nya, terus pesan langsung deh. Gitu kirim, terus nanti kalau udah kalian beli lagi. Dan gitu terus nih, beli makan. Enak banget, gimana dong, enak banget ini. Kayak gini enak parah. Bolinya juga enak. Enak kan? Isi rumah. Eh, tadi tuh mau masih Afrika, Afrikanya di luar. Enggak, lagi marah jadi ponakan aku yang kecil tuh loh, yang waktu itu kita ngapain sih waktu itu bikin video apa? Jalan makan lemon. Oh iya, yang makan lemon itu. Ya ponakanku yang adanya gini yang kecil. Ini apa kita ajak, cuman dia lagi marah-marah katanya. Datang-datang langsung marah-marah, mama juga ikut-ikut marah coba. Marah-marah apa? Gak tau, kan tadi dipanggil kakak. Terus, kalau datang apa mau kata mama, gak usah, gak jadi. Mama Vika juga jadi ikutan kakak. Gak apa-apa. Pokoknya, kalian harus cek langsung IG-nya. Ini tuh gimana kak? Berapa jempol? 10. Pokoknya ini enak banget. Kita mau ngabisin lagi ini, tinggal sisa segini lihat. Ya, kita mau ngumpul lagi segini ya. Enak banget. Makan aja udah kenyang. Kita kamain. Ya, pokoknya ini enak banget dan emang enak banget sih ini. Mau enggak? Hei, aku juga jadi ada bau cium. Parah ya? Sudah? Enggak. Mana? Terus lu kamu ngapain ngajakin aku? Oh gitu. Udah sudah. Nih sama. Mampus. Dua kali. Kenapa itu aku panjang di situ? Karena aku ingin memperlihatkan bahwa ini adalah kado terindah. Ini tuh waktu pertama, bukan pertama dari mana? Itu kado terindah dari doi. Ya lah, pas hari ulang tahun. Jomblo. Kamu jomblo? Bagi kalian yang mau, mungkin gak mau lah, murid gini. Katanya dia sempet curhat, katanya nunggu sampai aku blow up dulu. Ya kan kak? Iya kan, tadi kamu ngomong gitu barusan banget. Dia bilang gitu. Masa kapannya aku glow up katanya gitu. Aku pengen cari pacar. Gue pengen fitness. Kenal lebih sedap daripada fitness. Dah, nah kita mau makan aja, mau ngabisin ini. Dadah. Pokoknya kalian harus langsung cek IG-nya. Terus kalian harus cari varian rasa yang kalian suka dan langsung beli. Oke, jangan lupa untuk klik tombol apa kak? Subscribe, terus comment, like, dan share sebanyak-banyaknya biar kue ini terkenal sampai di mana-mana. Oke,
kalian harus janji pokoknya sama aku fix lo suka sama gue. Oh bukan ya? Bukan. Oh bukan. Kecanduan TikTok. Fix kalian harus beli pokoknya. Oke, aku tunggu kalian kalau udah beli. Ya tunggu aja gitu kalian. Aku pasti tahu kalau misalkan kalian udah beli dan udah makan. Aku tahu kok. Ya. Jadi kalian harus langsung beli. Oke. Dadah. Dan jangan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.